السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا سهمتي وانبس المجلس، يا سكته برها كم على لقبي جاسانا، إبو بابا سكليان. الحمد لله بشكر كده كحضرة إلهي كيف kita dapat berkumpul di majlis al-meriah pasti pada tahun ini, dan bersyukur kepada Allah kerana kita dapat menyambut hari raya Adik Fitri dengan penuh kegembiraan, dengan bunyi tembakan mercun di sana sini. Namun di sana saudara-saudara kita di Syria, Palestin, Mesir dan lain-lain, mereka menyambut hari raya dengan bermandikan darah dan dihujani peluru-peluru. Anak-anak kecil dan ketakutan, bimbang dia akan bunuh, wanita diperkosa dan disembelih, rumah dimusnahkan. Oleh itu, marilah sama-sama kita membantu saudara kita, kerana orang mukmin itu bersaudara seumpama satu badan. Satu anggota sakit, seluruh anggota masanya, muslimin dan muslimat sekalian, saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan menurut kamus bahasa artinya adik-beradik, dan sedikit istilah persaudaraan adalah persahabatan yang sangat rapat dalam bahasa Arab adalah al-ukhuwah. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ukhuwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damailah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Muslimin dan muslimat sekalian, Rasulullah SAW telah percaya meniratkan hubungan sesama Islam walaupun berbeza warna kulit, bangsa dan negara. Ini terkutip semasa peristiwa hijrah Rasulullah dan sahabat-sahabat ke Madinah. Orang-orang Madinah berebut-rebut untuk mensilakan Rasulullah ke rumah masing-masing, tetapi Rasulullah memberi maaf Ayu Al-Ansari kerana unta Rasulullah berhenti di sana. Baginda dan sahabat-sahabat disambut dengan penuh kemesraan, walau belum pernah menari antara satu sama lain. Mereka sanggup membayar harta benda tempat tinggal, hatta isteri mereka sekalipun. Mereka sanggup berkorban apa sahaja demi hubungan persaudaraan di antara Muhajir dan Ansar. Mereka sanggup merubahkan harta benda seperti yang melakukan kepada Abdurrahman bin Auf. Orang Madinah menukar harta kepada Abdurrahman kerana beliau tidak mempunyai harta sebab berhijrah ke Madinah. Beliau tidak mengambil kesempatan dengan tawaran tersebut. Malah beliau menerima sebagai pinjaman untuk modal mereka. Beliau berniaga dan diganti semula. Sesungguhnya persaudaraan dalam Islam dibina atas dasar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini
seluruh umat Islam bersatu membantu saudara-saudara Islam di seluruh dunia yang ditindas dan dizalimi oleh pentas-pentas yang zalim. Semoga dengan bantuan itu diharap mampu mengingat beban bagi mereka yang sedang berada dalam keadaan perik di sana. Di samping itu, sama-sama kita berdoa semoga Allah memberi kemenangan kepada Islam. Allahumma aj'alna akhwanan mutahabibina fi. Allahumma jama' kalimatana wa wahid saffana. Allahumma ihfaz akhwanana fi Suriya wa fi al-Iraq wa fi al-Masra wa fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma ihfaz hadha al-balad Maliziya aminan mutma'innan sakhiyan mi'ata'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekian dahulu pidato saya. Sesungguhnya nampak itu datang daripada Allah dan yang kurang baik itu kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.